Oke, okay. Hi viewers. Selamat datang ke Apas Home Cuisine. Okay, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda satu lagi resipi, okay? Iaitu sambal sardin lecek, okay? Berikut di sini adalah bahan-bahan yang kita perlukan, okay? Kita ada satu tin sardin, sedikit cuka, sos tomato, serbuk cili, serbuk kunyit, ubi kentang yang dipotong kecil, okay? Ataupun dihiris kecil, selai daun pandan yang sudah disepul, sedikit daun ketumbar, halba campuran, daun kari, perahan asam jawa, paste halia bawang putih, okay. Kita juga ada jus lemon kuning, cili hijau satu, bawang merah yang diiris kecil, okay. Bawang putih dan halia, okay. Kita akan pergi ke langkah yang seterusnya. Okay viewers, kita telah pun mengasingkan sardin daripada sos tomato dalam tin tadi. Dan sekarang kita akan menggoreng dia, okay, buat seketika, okay. Bersama-sama dengan sos tomato pun kita akan menggoreng dia sebentar lagi sebelum kita pergi ke langkah seterusnya. Okay, terus kita telah pun memperapkan sardin dan kuah sardin ini dengan sedikit garam, sedikit serbuk kunyit dan sedikit serbuk cili. Okay, sekarang kita akan pergi ke langkah seterusnya, iaitu kita menggoreng dia, okay, sederhana sebelum kita pergi ke langkah seterusnya. Okay. Mula-mula masukkan satu sudu campuran
dengan sedikit yang tadi. Satu bawang pandan yang tadi kumpul. Dan keluarkan sedikit bawang merah yang ini tutup. Sedikit bawang putih. Sedikit halia. Kita tumis. Potong kecil. Tumis tadi tadi. Di tengah-tengah. Kita akan memasukkan serbuk cili 2 sudulah. Okey. Kita akan lebih lah. Okey. Masukkan lagi, masukkan sempurna sedikit. Sedikit saus tomato. Dan satu sempurna sedikit. Cukup. Tambahannya. Campuran sempurna cili, sempurna kunyit dan saus tomato. Masukkan sedikit garam. Kita perasakan dengan sedikit garam. Masukkan kita masukkan sedikit juga. Okey, tumis sekali. Kau semua kebal. Kalau semua bahan-bahan ini kita telah memasukkan kayu perahan dan asam jawa. Masukkan sedikit paste kari bawang putih. Cukup. Top tomato dalam mesin tadi. Tambah sedikit air lagi. Kita
sedikit. Kenapa terlalu sedikit tu lemon? Kita beri tu dulu. Cukup. Kuari sudah sampai pekat. Ini sekarang kita akan memasukkan kari. Kalau semua ini kita masuk. Okey, sekali kita masukkan, kita taburkan sedikit dalam ketubah dan kita boleh mengeluarkan dia dan boleh dihidangkan. Okey, viewers, sambal sari lecek sudah siap. Okey, dan boleh dihidangkan.